bertemu lagi kita murid-murid dalam mata pelajaran matematik tahun 2 bagi unit 5 masa dan waktu tajuk sebut dan tulis waktu. Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam itu. Ini ialah muka jam bagi jam analog. Bagaimanakah kita menyatakan waktu yang ditunjukkan oleh jam analog ini? Mula-mula kita akan lihat pada jarum Jam terlebih dahulu jarum jam menunjukkan telah melebihi nomor 5 tetapi belum melebihi atau berada pada nomor 6 ini berarti masanya adalah jam 5 sekarang kita lihat jarum minit jarum minit menunjukkan tepat nomor 3 ini berarti nilai masanya ialah 15 menit yaitu 5 10. 15 menit. Berarti jam analog ini menunjukkan masa pukul 5.15. Ini pula ialah muka jam bagi jam digital. Jam digital ini akan menunjukkan waktu terus dalam bentuk nombor atau digit dan tidak mempunyai jarum jam dan jarum minit seperti jam analog. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita tuliskan masa pukul 5.15 ini di dalam perkataan. Jadi, kita ejakkan pukul 5.15 seperti berikut atau pukul 5.15 ini juga boleh disebut atau ditulis seperti berikut, yaitu pukul 5 suku. Yaitu suku berarti suku jam bermaksud 15 menit. Baik, mari kita tuliskan dalam bentuk angka. Pukul 5 kita tuliskan 5 dan 5 ini mewakili unit masa jam. Selepas itu kita akan tulis nokta bertindih seperti ini. Kemudian kita tulis nilai dalam menit, yaitu 15 menit. Ingat murid-murid, titik atau nokta bertindih memisahkan unit masa dalam jam dengan unit masa menit, di mana nomor sebelum titik bertindih itu atau nokta bertindih itu akan mewakili masa dalam unit, jam, dan nomor selepas. Nokta bertindih pula akan mewakili masa dalam unit, minit. Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam dalam perkataan dan angka. Mula-mula mari kita lihat jarum jam. Jarum jam menunjukkan telah melebihi nomor 8 tetapi belum melebihi nomor 9 ini berarti masa yang ditunjukkan adalah pukul 8 Baiklah sekarang kita lihat masa yang ditunjukkan oleh minit pula jarum minit menunjukkan tepat nomor 1 ini berarti masa dalam minit ialah 5 menit kita sambungkan 5 menit itu dengan pukul 8 tadi seperti berikut murid-murid pukul 8 5 menit kita sambungkan sahaja. kemudian selepas ini mari kita tuliskan pukul 8 5 menit ini dalam angka pula baiklah mula-mula tuliskan nomor 8 kemudian nokta bertindih selepas itu adalah masa dalam unit yaitu 5 menit caranya kita tulis seperti berikut jadi sekarang kita telah berjaya menulis waktu ini dalam perkataan dan angka Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam itu dalam perkataan dan angka mula-mula kita rujuk jarum jam jarum jam menunjukkan telah melebihi nomor 9 tetapi belum melebihi nomor 10 ini berarti masanya ialah pukul 9. Sekarang mari kita kira pula masa dalam menit. jarum menit menunjukkan tepat nomor 5. Mari kita kira bersama-sama murid-murid, berapakah masanya dalam menit pada muka jam ini? 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20, 20 Artinya, masa yang ditunjukkan oleh muka jam ini ialah pukul 9.25 Baiklah, mari kita tuliskan pula Pukul 9.25 dalam bentuk angka Ianya ditulis seperti berikut 9.25 Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam pada bangunan tersebut dalam perkataan dan angka. Jika kita lihat murid-murid, jarum jam menunjukkan tepat pada nomor 10. Ini berarti masanya ialah pukul 10. Dan jarum minit pula menunjukkan berada tepat pada nomor 12. Ini berarti masa bagi unit minit adalah sifar. Oleh itu, dalam perkataan, murid-murid hanya perlu menulis pukul 10 sahaja, seperti yang tertera. Baiklah, bagaimana kita hendak tuliskan pukul 10 ini dalam bentuk angka? Caranya adalah seperti berikut, yaitu kita tuliskan 10, Diikuti oleh nokta bertindih dan dua sifar selepas nokta bertindih seperti ini. Tukarkan waktu daripada perkataan kepada angka. Lihat contoh yang pertama, yaitu e pukul 9.20. Tukarkan kepada angka menjadi 9.20. P pukul 11 suku. Ingat murid-murid, suku bermaksud suku jam sama dengan 15 minit. Dalam angka ianya ditulis 11.15. Dan C pukul 3.40. Tuliskan 3.40 seperti berikut. Sekarang kita tukarkan waktu daripada angka kepada perkataan. E955 ditulis dalam perkataan seperti berikut. Pukul 9.55. B11.30 atau 11.30. Dalam perkataan ianya ditulis seperti berikut. Pukul 11.30 atau pukul 11.30 yaitu setengah jam bermaksud 30 menit si satu lima menit dalam perkataan ianya ditulis seperti berikut pukul satu lima menit